Pemirsa, pasca mangkirnya Firly Bahuri dari pemanggilan kedua, agenda pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi yang menjeratnya hingga kini belum ada informasi lagi kapan tim penyidik menjadwalkan ulang untuk memeriksa Firly. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memilih bungkam dan terkesan menghindari awak media pada saat dimintai informasi terkait dengan agenda pemeriksaan tambahan untuk Firly Bahuri, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Seperti diketahui, mantan Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi mangkir dari agenda pemeriksaan tim penyidik gabungan yang dijadwalkan pada Senin lalu, 26 Februari 2023. Pak, sedikit Pak. Perkembangan kasus. Perkembangan kasus Firly gimana Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.